Halo kak, kalian yang punya rambut gimbal kayak gini, super kering kerontang, bekas bleachingan atau sering gonta-ganti warna dan kimia, nih aku kasih tahu bocorannya. Ini aku make krim ajaib untuk pelembut, penyehat, dan biar rambut kalian nggak kering, selalu berkilau, mudah diatur, dan yang pastinya bakalan sehat walafiat. Ini dia, aku lagi pakai keratin treatment. Keratin treatment kayak gini bagus banget dipakai untuk kalian yang punya tipe rambut super kering. Entah itu keringnya karena kurang perawatan, sering di kimia, sering di warna, sering di smoothing, ataupun sering di bleaching. Nah, ini treatment seperti ini cocok banget untuk kalian pakai untuk 3 bulan sekali. Caranya simple banget, tinggal di keramas dulu. Pakai sampo aja, jangan pakai masker, kondisioner ataupun serum. Setelah itu dikeringin, olesin rata obatnya atau keratinnya. Tunggu 30 sampai 45 menit setelah itu dikeringin, terus langsung dicatok. Dan untuk nyatoknya ini kalian harus benar-benar sabar karena dia itu bakalan keset-keset kayak gini dan lengket-lengket kayak gitu ya, Kak. Nah, tapi lengketnya itu karena obat keratinnya ya, dan itu fine-fine aja. Terus catokannya pakai yang bagus ya, Kak, keratin Remy ada garansinya. Nah, ini 100% ori sayang ya. Terus kalau misalkan udah dicatok, langsung dibilas kondisioner aja. Dan ini obat yang aku pakai ya kak, nanti bakalan aku sepil di keranjang belanja, silakan dikepoin. Dan untuk keratin yang treatment untuk 3 bulan sekali ini banyak banget varian dan mereknya. Ini untuk Alpha Puff, ini yang sangat mahal, ini yang Sultan punya banget. Pokoknya harganya mahal banget. Kepoin sendiri nanti, kamu bakalan melotot untuk lihat harganya itu juta 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 kayak gitu. Nah, lanjut setelah dicatok langsung dibilas. Setelah dibilas dan ini baru hasilnya, lurus, lembut, lembab. Kalau dipegang itu pokoknya sehat banget. Nah, ini tanpa pencatokan ya, Kak. Untuk sebagian rambut yang seperti ini, pada dasarnya dia itu cuma ikal dan ngembang doang, itu ada berefek lurus. Lurusnya tahan 2-3 bulan. Dan kelembutannya juga, kalau yang keratin ini, dia bertahan sampai 3 bulan ya kak. Jadi durasinya itu lebih cepat daripada smoothing. Kalau misalkan kalian mendambakan lurus sehat 2 tahun, boleh setelah keratin touch up smoothing keratin.